Sebuah media prajurit Rusia di Telegram mengejek Ukraina karena terus melanjutkan memproduksi film ketimbang berperang. Dalam video yang diunggah di akun Telegram Jumat 1 Juli 2022 menunjukkan aksi lihai dari para prajurit Ukraina memainkan perannya dalam film tersebut. Ledakan demi ledakan dibuat sedramatisir mungkin. Tak hanya itu, ada pula atraksi mobil melompat dengan background api di mana-mana. Video itu seakan menjadi ejekan bagi para pasukan Rusia di Telegramnya. Ukraina terus-menerus membuat kartun dengan bakat seperti itu di bidang efek khusus dan grafik. Mereka akan membuat film blockbuster Hollywood, pasti akan bergerak maju, tulis keterangan unggahan tersebut. Dalam perang nyata, Rusia terus melancarkan aksi demi mengambil posisi di wilayah Ukraina. Ukraina tetap berusaha melawan meski sebagian wilayahnya berhasil diduduki Rusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!